ngobrol sama salah satu band terbesar di Indonesia. Sekarang ada satu cewek yang kece banget. Ini cewek sudah beberapa waktu lalu sempat datang ke sini, cuma sudah terlalu lama. Kurang lebih 2 tahun. Waktu itu Dito belum ada. Belum ada aku. Dito? Iya, Teteh. Iya, ini beda sama aku kurang lebih cuma 5 hari. Waduh, orang jauh banget. Hari tanggalnya, tapi tahunnya jauh banget. Oke, Dito, tolong diundang. Oke. Oke, semuanya, ayo semangat. Let's go, di Senin semangat, datang yang hebat-hebat. Aku mau undang satu cewek hebat. Dia sungguh hangat kalau lagi kesini. Bersama teman-temannya dia juga eksis. Aku mau panggil dia, dia seorang aktor. Cantik sekali seperti bidadari. Ada Yuki Kato hadir di sini. Gimana kabarnya? Aku sehat. Kamu semakin tinggi atau semakin dewasa atau semakin apa berubah ya dari terakhir ke sini? Masa sih? Masa aku Power Ranger berubah? Apa berubah gitu ya? Rambutnya apa gimana? Kayaknya rambutnya ya. Soalnya saya berponi sekarang. Oh iya gitu enggak ya? Silahkan duduk. Silahkan duduk. Makasih. Ini kaki panjang amat sih. Kaki panjang amat. Ini namanya ilusi mata. Enggak ah. Iya, oh, karena gitu. Ini kan pakainya pas di atas, di waist, bukan yang di pinggul jadi biasa. Jadi kelihatannya panjang. Kelihatan jenjang, terus ini juga kayak panjang banget gitu kan. Oke. Berarti yang Anda lihat ini juga ilusi mata. Ilusi. Semuanya ilusi. Karena ada efek ini, jadi kelihatan ini sedikit lebih lebar. Dan kelihatan setengah, jadi kelihatannya seolah-olah pendek. Padahal sesungguhnya aku selangit-langit. Bisa jauh banget. Ini aku lepas, aduh mana stylist aku. Aku giniin dulu ya, semoga desainernya gak marah ya. Kamu sekarang pakai stylist? Aku stylist. Ya ampun. Nah, juga selebritis pakai stylist. Oh. Kamu gak pakai stylist? Enggak. No way. Mahal banget. Itu kamu pakai sepatu pakai sendiri gitu? Iya, aku pakai baju sendiri. Pakai sendiri gitu? Iya, mandi juga aku sendiri. Iya. Gak boleh mandi sama tetangga ya. Kamu lagi gak syuting, kamu katanya sudah lagi sibuk sinetron lagi dan lain sebagainya sekarang. Iya, kemarin sebenarnya aku udah sinetron, terus film juga, terus nge-host juga kemarin sempat. No. Kamu gak boleh gitu, semuanya diambil. Nanti semakin lama semakin aku kurang job. Enggak, kan pengen coba aja suatu hal yang baru. Nah terus sekarang ada lagi yang lebih baru lagi. Apa lagi sekarang? Jadi punya radio. Gile. Semuanya diambil loh, acting, kan iya, MC, iya. Tapi yang paling suka semuanya dari, kalau MC sama penyiar radio sebetulnya hampir sama. Tapi lebih banyak spontanitas dari penyiar radio ya. Harus ngertau apa yang mesti diomongin, bener. Apa biar kayak menarik. Kayak nyambungin katanya harus cepet Cepet, kita gak disiapin, kadang-kadang gak ada bahan yang terlalu gimana. Iya. Yang kamu paling suka dari antara semua itu yang menurutmu paling gue banget, itu yang mana? Yang paling gue, semuanya gue banget. Semuanya kamu banget? Semuanya gue banget. Itu bagus, itu berarti cinta banget sama pekerjaannya. Iya harus, soalnya kalau misalnya gak cinta sama pekerjaan, pasti nanti jalan-jalan jadi tertekan. Kok mau sih jadi penyiar radio? Kenapa ya? Kayak, karena suatu hal yang baru kali ya, Teh. Jadinya, seru juga nih gitu. Ngeliat ngomong, apa? Cuap-cuap. Gitu. Ngedenger apa, ngeliat. Biasanya itu kan kalau dulu tuh zamannya dari penyiar radio, terus dia ngerambah ke yang lain, akhirnya bam, meledak jadi gitu. Ini kamu sebetulnya orang sudah banyak yang kenal banget, akhirnya jadi di tempat yang mukanya nggak kelihatan banget gitu. Nah itu dia, saya nggak mau muka saya kelihatan. Kamu emang nggak mau mukanya kelihatan? Enggak. Muka soalnya secakap kan ini? Itu kan radionya pagi-pagi, terus jadi orang-orang nggak ada yang tahu deh muka saya bangun tidur kayak gimana. Mandi dulu nggak kalau sebelum siaran? Kadang. Mandi. Siaran pagi kan? Aku dulu siaran pagi juga jam 6 sampai jam 10. Ini ya. Enggak usah mandi kali. Jam 6 juga. Itu jam 6 aku jam 7. Jam 7 aja tuh aku udah kayak yang kalau misalnya lagi yang apa sih yang lagu-lagu gitu, aku langsung udah kayak nguap-nguap terus kayak gini kayak kembali zaman sekolah gitu tiduran. Iya, emang aku kalau lagi enggak ngomong tidur, ngomong lagi tidur. Tapi kan itu nggak usah mandi, nggak perlu kayak gitu-gitu mandi. Ya, suaraku tuh udah bagus banget kayak orang mandi. Ini suara orang mandi kayak gini. Tapi gimana caranya kamu menjalankan banyak banget kegiatan seperti itu? Acting, terus ntar nge-MC di mana, paginya dimulai dengan siaran radio.
Gampang banget, maksudnya soalnya ya jaga daya tahan tubuh aja. Gimana jaga daya tahan tubuh? Maksudnya dengan minum vitamin, buah-buahan, sarapan itu yang benar. Terus makan yang benar, terus air putih juga harus banyak, dan pastinya juga olahraga. Tapi yang paling penting sih sebenarnya multivitamin sih. Jadi untuk daya tahan tubuh ya aku tuh harus mengkonsumsi multivitamin nih buat yang di rumah ya semua juga nih. Multivitamin terutama vitamin C sama vitamin B kompleks gitu. Jadi supaya daya tahan tubuh aku tuh terjaga terus selalu fit terus ya kan, gak ngedrop juga gitu. Karena kegiatan aku ini kan multitasking ya atau multi aktivitas. Multi aktivitas, jadi aku ini harus mengkonsumsi multivitamin Enerfonse setiap hari. Setiap hari, pantesan segar banget. Jadi sehari itu bisa habis siaran, ngemsi gitu, bawain acara, ngos, syuting sampai malam gitu terus lagi. Bobo, terus siaran radio, terus ngos, habis itu syuting gitu. Aku juga multi aktivitas juga. Aku jadi bangun, sarapan. Pergi kerja, nyetir, makan siang. Nyetir pulang, kudapan sore. Banyak kan aktivitasnya? Banyak. Terus itu juga kan sibuk, perlu juga multivitamin kali ya? Iya harus, nih soalnya kenapa aku bilangnya multivitamin Enerfonse okay. Karena multivitamin Enerfonse ini itu adalah multi proteksi untuk multi aktivitas. Asik. Ya udah. Pantesan dia kalau kemana-mana tuh selalu berenergi gitu kayaknya olahraga tapi juga pasti jalan terus kan ya? Iya, happy aja terus. Sigap gitu dia. Nah sekarang aku mau tantang ada cewek kece di sini buat main gimmick ini teh. Minute to win. Kesegapan. Kita lihat. Yang satu pesertanya emang kece, kalau ini dikece-kecein. Iya, gimana? Lihat sendiri. Kita harus ngapain sekarang? Jadi gini, permainan yang pertama, kalian harus memisahkan. Bisa dimakan gak sih? Bisa. Ini asli loh. Ini udah disiapin dari 3 tahun lalu kok. Kan? Kalian pisahin sesuai warnanya. Biru-biru, kuning-kuning, orange-orange. Siapa yang paling cepat itu yang menang. Dalam 1 menit, oke? Siap? Go! Ya, dipisahin biru-biru. Salah. Bisa kelihatan ya? Demi. Siapa yang minum vitaminnya banyak, yang enggak siapa tuh? Boleh. Kalau ini emang udah dari sananya, pinter enggak ngapain, ibu-ibu. Iya, Bu ya. Jangan boleh fokus. Jangan diganggu, Bro. Ayo 10 detik lagi. Oke. Alright. Come on, speed. Oke. Bangkit, ayo. Oke. Aku deg-degan loh. Ayo, ini gokil apa? Oke, gitu dong. Oke. Yeay! Stop! Ibu di rumah biasanya ini kali ya. Pemenangnya adalah Sarah Sehan untuk permainan ini. Tepuk tangan dulu. Kamu misahin apa emang di rumah biasanya, Teh? Aku biasanya bawang merah, bawang putih, uang jajan, uang belanja, uang bensin. Ini apa lagi nih? Asli. Ini, Bu. Oke. Permainannya mudah, Bu. Ngapain? Ini main Crazy Cups bukan ya? Namanya pindahin cups. Oke. Ini jadi, dari atas. Yang warna biru atau warna pink harus kembali lagi ke atas. Tapi satu-satu pindahinnya. Oke. Fokus Bu ya, jangan malu-maluin. Timer. Kita mulai dari sekarang. Lengketkan gue. Satu-satu. Ini lengket nih. Ayo. Kayaknya dilemin deh. Ayo. Conspiracy. Hitung ya, satu kali. Oke. Satu, Yuki satu. Siapa yang ngejatuhin gue? Ayo. Ayo, speed. Satu, Teteh. Ayo lagi. Harus banyak. Sampai waktunya habis. Gue ada satu. Oke, dua, Yuki. Yuki kok ada dua? Ayo dong, Teh. Cepet-cepet, Yuki. Ini susah banget, Teh. Yuki pelan-pelan. Udah. Oke, terus. Tiga. Yuki tiga. Kok Yuki pelan-pelan?
Teteh dua aja belum. Teteh. Gelas gue sempit bro. Ayo tuh. Tiga. Asli lengket banget tuh. Coy. Kayak iya. Mata orang baru. Oke kristal dong. Oke. Dua, satu. Mana ya? Cukup imbang, cukup imbang. Exhausting ya. Aku baru cukup imbang, berapa kali cukup tadi. Imbang, capek, cukup ini imbang. Kardio yang gokil sih. Ya. Berarti yang menang siapa? Yang menang Yuki, kalau Tete kan yang punya ini. Tapi boleh, karena aku baik, yeah. Tapi walaupun aku yang menang, aku tetap mau bagi-bagi hadiah. Oh ya? Aku mau kasih oleh-oleh buat Tete, buat Kak Dito, sama buat penonton yang ada di sini. Wow, terima kasih. Yes, ini mana? Nih. Dan okay. Apa kita? Terima kasih. Nih buat Teteh ya membantu menjaga daya tahan tubuh. Oke. Oh, jadi oke. Konsen terus makin sigap lagi. Aduh, terima kasih. Ini bikin aku tinggi iya. Seperti kamu juga enggak? Bisa. Bohong. Tapi olahraga tapi tetap. Terima kasih Yuki Thomas. Jangan kemana-mana ya. Ya jika Thomas sudah ada di sini. Tapi untuk sementara karena kamu memenangkan hadiah ini kamu dapat pensil. Yeay. Oke kita bicara sehat jangan kemana-mana. Pensil. Terakhir ada yang ngedeketin WhatsApp atau nelpon atau ngajak pergi itu berapa lama yang lalu? Udah lupa deh. Masa gak ada yang PDKT WhatsApp-WhatsApp? Hey babe, ngapain babe? Tadi kayaknya ada di ruangan. Ada? Ada kayaknya. Serius, kayaknya. Oh iya. Masa sih Dito? Enggak kok gak ada. Itu di ruangan sebenarnya itu adik gue yang WhatsApp gue. Dia bilang jangan lupa ya sana sayang jemput gue. Dia masa adik gitu. Yang WhatsApp kembang gempis jawabnya gini. Dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Gue kece,